Harvest Agency syarikat. Jadi Asam Mall ni adalah Unimall. Kemudian JTC 33 itu adalah login. Sebelum ni kita guna. Tapi hari ni kita menggunakan www.jjgroup.com. Sebab yang ni nanti saya akan tunjuk semua ada dekat situ dengan kita punya members login semua dekat situ dah. So hari ni okay, syarikat kita telah pun membelanjakan lebih sejuta ringgit untuk buat benda ni je. Lebih sejuta ringgit. So, apa jadi Asia Mall? Okay. Ini HQ dia, macam lama hari ni sampai. Kita boleh cerita kepada orang, ini dia HQ. Okay. Macam mana tertubuhnya syarikat ni? Syarikat JJ Asia ni, dia membeli sebuah syarikat multilevel yang lain, ada AJL. Jadi hari ni, proses untuk tukar nama masih berlaku. Belum, kita belum dapat tunjuk lagi AJL, tapi dah boleh berniaga sebab kita dah ada lesen. So itu adalah konsep JJ Asia Mall. Okay. So ni showroom dia di bawah, yang tempat reception kalau orang datang siapa semua di bawah tu, untuk daftar ke, untuk claim produk dan sebagainya ada di bawah tu. Okey. Jadi saya panggil bilik meja bulat leaders. Saya panggil itu sebab mereka tu ada dekat situ. Okey. Lepas tu dewan taklimat jutawan tak jadi Asia ini saya panggil. Sebab hari ni mungkin tak ramai lagi, baru 2-3 orang tapi inilah dia bakal-bakal jutawan yang akan berlaku setuju Okey. Hari ni JJ dah ada pun buka branch di Thailand, di India. Bermakna kita ada HQ di sini, kita dah ada di Thailand dan ada di India. Dan bakal hari ni saya dapat tahu baru lagi buat perjanjian dengan Kemboja. Dah ada. Dan kita berpeluang untuk buka market Indonesia, Filipina, ya, mana-mana yang dekat-dekat dengan kita ni, kita berpeluang termasuk Singapura, Brunei dan sebagainya. Jadi itu adalah rangkaian baru untuk kita buka. Tak kisah siapa-siapa. Tapi hari ini kita ambil peluang. Kenapa saya berdiri dekat sini seorang-seorang? Saya tak kisah apa. Sebab apa saya tahu apa matlamat syarikat. Nanti kita cerita. Okey, branch yang ada. Yang bawah tu, contohnya yang syarikat-syarikat yang ada dekat bawah ni semua, ini adalah hanya kedai pertukaran produk saja. Yang ada ni. Yang ada di apa ni, Kulai, Sincan, Sibu, Kepong, Seremban dan di apa ni, Seremban Raham dekat sini. Dekat Kelang ada, Bukit Tinggi, Muar, ada lain adalah HQ besar. Dia punya merchant lah. Ah, merchant saja. Tapi kalau nak buat pelantikan masih macam contohnya kalau ada orang di Thailand di sana boleh terus. Boleh terus masuk ahli di sana. Okay. Baik. Konsep syarikat kita. Yang ini yang kita kena tahu. Sebab dia adalah gabungan antara kewangan, logistik dan rangkaian. Sebab perdagangan dunia, world trade ni, mutual trade ni, konsep ni yang dibawa kepada kita di sini. Sebab kita nak buat ASEAN lah. ASEAN region. Mana ASEAN region ni kita perusahaan. So ini gabungan-gabungan dia, iaitu menggabungkan dan meliputi daripada semua bisnes. Maksud sekali bisnes kita ni daripada e-commerce bisnes. Mana bisnes alam maya, tetapi hari ni semua orang dalam alam maya. Kita dah mula ada Facebook, kita ada apa ni, apa eBay dan macam-macam ni. Dan kita produk kita pun kita post kan dalam sistem. Okay? So mana kita kongsi keuntungan tanpa orang tengah direct, kan betul tak? Kan kita pernah post dalam FB, orang beli direct tak? Ada tak orang dengar? Tak ada. Keuntungan tu dapat kita bulat-bulat kan? Faham tak? So ini konsep yang kita nak buat. Yang mana konsep ni adalah satu konsep gabungan. Okay. Branding. Hari ni, JJ Asia akan cuba ambil barang-barang original. Maksud dia, kita biasa beli. Perempuan suka apa? Saya pergi perempuan je lah. Tu. Macam barang-barang ni, Maybelline, L'Oreal, berapa harga? Saya rasa orang perempuan yang tahu. Barang-barang yang branded. Di mana nak beli? Kena pergi shopping mall yang besar-besar tu. Kena pergi parking yang mahal-mahal tu. Baru kita jumpa benda-benda macam ni. Jadi hari ni, JJ Asia nak ambil barang-barang ni, kita jadikan gabungan di dalam mall kita. So, you jadi ahli, boleh beli barang tu dengan tukar point, dengan harga yang murah. Okey.
Baik, kita balik pada sini. Orang lelaki, macam-macam produk, kasut, rumah dan sebagainya. Ya? So kita nak pergi konsep kepada branding yang terbaik. Ya? So channel ini paling sukalah cik perempuan kan, bau wangi. So, semua ada kasut dan sebagainya. Ya? So alat makeup ni biasa. Okay. Kita ada finishes. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita nak satu keluarga dapat ambil barang dari sini semua dekat sini. Tak payah fikir lagi nak beli barang lain kecuali barang produk makanan yang kita tak jual kat sini. Yeah? So household product pilih saja nak beli. Yeah? Dan juga elektronik, handphone, canggih-canggih manggih semua ada. Yeah? Kita nak yang produk original. Bukan China ni. Yeah? Okay. So contoh ini, kalau kita ada produk, nanti saya tunjuk macam mana point. Yeah? Point tu maksudnya poin-poin yang kat tepi ni semua boleh di redeem 80 point, 300 point, 200 point produk-produk kita. Macam ni semua boleh redeem. Dan gambar yang saya tunjuk ni dah boleh redeem. Ini dah memang ada. Gambar yang saya tunjuk ni dah boleh redeem dah. On the line sekarang ni kalau ada boleh redeem, terus redeem saja. Sebab pergi dekat buku yang ada kat bawah atau dekat bawah tu boleh tengok ataupun online kita boleh nampak. Yang tadi website yang saya tunjuk tadi tu dah ada online, boleh dah redeem. Okey, package. Okay. Macam mana nak buat duit? Tadi konsep kita macam mana kita nak guna kehidupan kita. Tapi hari ini macam mana kita nak buat duit dalam JT ASEAN? Okay. Kita ada konsep. Package kawan dekat sini, kita ada yang paling pertama saya nak ceritakan pasal e-share. E-share ni adalah satu benda yang you hanya keluar modal, tak perlu buat apa-apa. Tapi you dapat untung. Kita ada package 1 star, 2 star, 3 star. Dalam pada tu, nombor 2 kita boleh buat network. Yang mana kita ada bonus sponsor sebanyak 20%, bonus pairing 60% dan unlimited pairing dekat situ. Yang boleh buat duit sampai bila-bila. Okay. So package 368, 1 star, dikenali dengan 1 star. Kita ada bagi hadiah barang satu produk fiber. 1088, 2 star, kita ada 2 pilihan yang boleh kita ambil. Dan 258, 3 star, kita ada 3 pilihan yang kita boleh ambil. Dan di sebelah sini adalah upgrading silver 300 point. You masih dapat e-share kat sini. Okay? Yang sini pun gold grade, semua pun ada e-share kat sini. Platinum pun ada. So macam mana nak dapatkan duit maksimum? Yang upgrading tu nanti sejak ini. Okay? Okay. Dalam pada tu kita ada J card. Iaitu J card ni discount card, network point, utilities card. Okay. Ini adalah satu benda yang paling baru yang belum ramai buat. Dan kad ni kita nak pergi worldwide. Yang mana discount kad sebanyak 10%. Discount kad di mana kita boleh guna di luar merchant-merchant yang kita akan kenal pasti lepas ni. So you boleh pergi sana. Terutamanya sekarang hari ni dia akan buat kepada kedai-kedai makan dulu. You boleh dapat makan dengan discount. So dan satu lagi, network point. Dalam network you punya point nanti akan masuk dalam kad. You boleh buat macam debit card. Maksudnya you boleh guna di luar. Lepas tu utilities card ni apa pelbagai sebab kita akan link dengan bank dan sebagainya, mungkin you boleh guna untuk tu. So kita akan pergi ini untuk worldwide, bukan hanya Malaysia sahaja. Itu yang syarikat tengah uruskan. Dia akan ada penjualan juga untuk orang luar beli macam bonus link dan sebagainya. You boleh dapatkan duit macam touch and go dan sebagainya. Dia akan buat sistem yang sama. So peringkat pun kita. So kita adalah orang terawal yang akan dapat gunakan. Satu ekor satu kan. Okay. Macam mana nak buat duit? E-share, member. E-share ni di mana dekat situ kalau dia tengok silver satu, dia kira satu lot. Point dia 300 point. So kita save, yang saya kata safety dia jadikan kepada satu kali kenaikan dia dapat 600. Nampak tak? Modal yang tadi ingat balik modal dia tadi berapa? RM368. Okey. RM68. 60 untuk produk, 8 untuk kad. 300 dia tunggu kepada you punya point. So point dia tadi, dia dapat point. Dari tanda, ini tempoh dia dalam, kita estimate dalam 120 hari lah. Dalam 120 hari. So dalam 120 hari duit dia berganda. Itu saya kata tadi. Mungkin sombong dengan cakap dengan orang kan. Dia tak masuk pun tak buat. So okay.
So sekarang ni package nombor 2 900, dia akan dapat 1800. Ini baru sekali ganda eh. Maksud dia 10 sen jadi 20 sen. Sama juga dengan Platinum 3 ni, nombor 7 lot ni 2100, dia akan jadi 4200. Eh? So bermakna you boleh keluarkan modal you, safety pada you, dan you boleh teruskan. Tapi kalau you nak tamak, biarlah. Kalau nak tamak, biarlah. Sebab kenaikan akan berlaku daripada 10 sen kepada 50 sen. Contoh dia, dia naik. Sini 10 sen. Sini 50 sen. Okey? Kenaikan dia. E-share yang you masuk, tengok package. Kalau you package 3, start 2100. Jadi point. Okey, 10 sen. So, sorry, unit. Unit dia 10 sen. Point dia RM1. Okey? So, mana? Kalau katakan dia naik sini 20 sen, you punya kenaikan ni, dia dah pergi kepada RM4,200. Okey tak? So, mana? You boleh keluar. Syarikat benarkan untuk keluaran sebanyak untuk e-share sahaja. E-share keluaran adalah 50%, 30%, 10%, 10%. Maksud dia, you boleh keluarkan ni untuk keluar. Okey. Yang ini dia akan jadi balik e-share. Maksudnya account you tak kosong. Okey. So 10% dia akan pergi kepada PW yang you boleh pergi beli mall, dan syarikat kenakan service charge dekat sini 10%. Duit dia lah, dalam tak dia lah kan. Ha? Tapi kita sebenarnya dah dapat lebih daripada sepatutnya. Sebab kita dah keluarkan 50%, modal kita berbayar. Jadi saya katakan tadi, ini hanya untuk siapa? Untuk kita seorang sahaja. Tak ada kawan, tak ada lawan. Kemana kita je, inilah yang kita dapat. Dengan hanya satu orang. Jadi wawarkan kepada orang luar, bermakna bisnes main sorang-sorang. Ha? Perniagaan main sorang-sorang. Tak payah cari orang, tak apa. Tapi kita pesan kat kawan, kau nak dapat duit banyak, pergilah kat sana. Tapi ambil nombor ni, recommend nombor kita. Jadi, apa yang berlaku, rangkaian tu terjadi sendiri. Nak tak nak, besok dia terima je sendiri. Okay? So ni. So bermakna kalau keluar, you turun balik, dia akan mendata, dia akan naik balik. Dia macam tu kan? Alright? So, bermakna, itu kita faham, e-share. Daripada mana, nanti saya ceritakan lagi. Okay. So, terus, marketing plan. Macam mana orang nak buat duit dengan memberitahu orang lain? Eh, yang tadi, duduk sorang-sorang je. Tak payah cerita. Hari ini dia beritahu lah, kawan. Eh? Awal pula dapat keluar. Okay, macam mana pula pembahagiannya? So kita dekat sini ada marketing plan 3 kaki, tapi sebenarnya kita buat 2 je. Eh? So kalau kita tengok modal daripada 368, direct sponsor RM60, RM60, perikir RM180, RM300 dia dapat. Maksudnya di sini ni you seorang-seorang, ada kawan sebelah. Mana kan dia 20% je dekat kan. Okay. So RM60 dekat sini. Kalau yang tengah ni pada seorang je dekat sini. Seorang lagi dekat sini, ada seorang, dia dapat RM60 lagi. Tetapi dia ada sistem pasangan. Maksud dia pasangan ni adalah pairing. Dia dapat RM180. Dicampurkan 3 RM 300. Okey tak? Modal berapa? RM308. Tapi jangan lupa you ada e-share 300 point. Nampak? Berapa banyak bisnes dia ada? 2 dalam 1. Maknanya you tak rugi. Masih boleh buat duit, masih ada duit tabung. Di sinilah konsep ditawan sebenarnya. Kita tak rugi duit. Nampak macam dah keluar duit, dah sakit dah. Okey kan? Tapi tunggulah. Tapi kalau nak duit cepat, kenalkan kepada 2 orang. Okey? So seterusnya, kita ada level 1, 2, 3, 4, 5. So hari ni syarikat hanya bayar 1 hari 1 pair sahaja, 1 pasang sahaja. So
Contohnya kita ada 10 orang hari itu, jangan masukkan 10-10. Ya? Jangan masukkan 10-10. Mana seorang, kalau kita ada 10 orang di sini, hari ini 2. Mana you dapat 180. Besok, hari ini Isnin. Besok, hari Selasa, 2 lagi. You dapat 180. Hari Rabu, 2 lagi. 180. Hari Khamis, 2 lagi. Dapat 180. Hari Jumaat, 2 lagi. You dapat 180. Berapa semua? Tapi jangan lupa, RM60, lambat-lambat lah ringgit. Itu baru pakej kecil. Kalau pakej besar, baru ya. So, ini konsep dia. Maksudnya sekarang ni, kita punya marketing plan tu dari kita sampai level 5. 1, 2, 3, 4, 5 hanya satu pair dibenarkan sehari. Kalau kita buat dua, boleh dibayar satu juga. Okay? Tetapi apa berlaku bila level 6? Unlimited. Tapi di sini dia cuma bayar satu pair RM30 saja di bawah ni, level 6. Dia jadi RM30. Tapi untuk package ni dia bayar 10 pair maksimum bersamaan dengan RM300. Okay? Dia punya konsep dekat sini tambahan. Maksudnya sampai bila-bila dia bayar. Dengan syarat you kena upgrade. Nanti saya tunjuk macam mana nak upgrade dan dapat dari maksimum. Kalau hari ni nampak 21,000 kat orang yang tak boleh ambil, dapat 300 je. Macam mana cara dia? Boleh. Saya sediakan jari. Okay. Ini 900 point. Yang mana 1,088. Konsep sama. Tetapi hari ni kita tengok. Dia punya pairing 20% juga. 180, 540. Macam mana dia boleh pilih macam tu? Satu point tu maksudnya yang pairing yang pertama RM60. Okey? Mana satu lot? Hari ni adalah 3 lot untuk package 1068. Bermakna bila package 3, mana you kena kali 3 lah. RM60 yang sekadar tadi yang di sini, you kali kan 3 lot. So, mana RM180 untuk package 1088. Pairing dia pun sama. Yang mula-mula tadi RM180, you kalikan 3, bermakna RM540. Okay, nanti you faham. Okay? So, mana itu adalah syarat dia. Mana sama juga level 1, 2, 3, 4, 5. Setiap hari adalah satu pair sahaja berlaku. Mana di bawah lepas level 6 baru dia unlimited mengikut 30. Okey. Seterusnya. Okey. Package 2528. Package berbeza, sistem tetap sama. Satu pair satu hari. Ini adalah package 7 lot. RM60 kali 7 dia akan dapat RM420. Untuk satu head. Mana 2 dia dapat 2,420. Dan pay dia yang RM180 tadi, you kalikan 7 lot. Bermakna dia dapat 1,268, dia dapat 2,100. Okey, baik. Untuk yang ini, dia punya distribution. Jadi share punya distribution, bonus distribution. Bonus punya pembahagian, bila dia dapat bonus contohnya RM2,100, pembahagian dia adalah 50%, 40% dan 10%. Mana 50%? You boleh keluarkan. 40% dia akan jadi e-share. 10% pergi kepada PW Wallet. Yang mana you boleh purchase barangan yang saya katakan tadi. Barangan ni. Mana PW kita gunakan balik benda ni, you terus boleh purchase. Ini adalah ready dalam mall, semua dah siap. Okay. So itu tadi package yang ketiga. So macam mana dia pembahagian dia? Macam mana dia bayar bonus sponsoring dengan pairing dia? Seorang, you.
duduk seorang-seorang kan. Maknanya sekretari tak ada orang, dia duduk macam ni lah, seorang. Action, eh. So dia ada kawan seorang. Maknanya you ambil package, katalah package kecil satu star. Satu star, you ada satu orang, you dapat RM60. Saya titik balik yang tadi, ya. So untuk you faham. So you ada seorang lagi, you ada RM60 lagi. So pairing dia berlaku RM180. So you dapat RM300. Okay? Jelas kan? Ini untuk package satu star. Package dua star sama juga, orang yang sama dia masuk package dua star RM180 untuk upah dia. Kemudian RM180 lagi untuk orang kedua berlaku peri 540, maknanya you ada RM900. Okay? So package tiga, maknanya package tiga star. Tiga star berlaku seorang kali 7 lot RM420, seorang juga RM420. You pairing you RM1,260, you ada RM2,100. Clear? Faham kan? So mana daripada satu-satu saya cerita tadi, mana you faham daripada satu per one. Mana lepas pada ni terus you boleh talk sendiri, tak payah jumpa saya lagi. Boleh tak? Boleh? Boleh lah, saya bagi slide ni, pakai, no problem. Okay? Alright. So ni adalah promosi hari raya. Hari ni kita nak raya ni. Eh? Ah, kita nak raya. Bila kita nak raya, kita kena kerja buat. Kita kena dapat keikam, nak pakai telefon baru. Ada, DJ sediakan. Syaratnya dekat sini adalah direct sponsor 10 orang mengikut package. Package yang pertama, package 360 ada 38, dia ada 10 orang direct sponsor ini. Eh? Budi bicara company, kita dapat duit. Company hadiah lagi. Minoro. Special tu. Okay? So, mana-mana yang sebelah luar nak buat, bagi tahu, kita terus buat. Okay? So, okay. Untuk package sponsor lah, 1.88, 10 juga. Tapi ada Minoro, dia ada perbezaan daripada segi model. Okay? Dan paling best sekali 2.58, besar tu, tap 10 inci. Okay? Boleh bagi tepukan untuk JJ lah, dia bagi hadiah. So ini untuk kita dapat sambil-sambil kita dapat income, sambil-sambil itu kita beri hadiah. Dan satu lagi package ni juga 3 lot. Apa berlaku 3 lot? Maksud dia ini 1 2 3 account sendiri, ya. Ini U1 U2 account sendiri. Maksud dia ini adalah hadiah untuk orang yang masuk sebagai member. Yang tadi you menaja mana orang masuk bawah you, eh? So ini untuk diri dia sendiri, dia masuk 3 package. Hadiah dia, kalau dia ambil package yang 368, dia dapat 1 blister nano blister ni. Okay? Yang package yang 1088 2 star, dia dapat 1 thermosphere aquine energy plus. Okay? Yang 3 dia dapat tab. Saya tak boleh tunjuk macam mana tab, macam isteri dah ambil. Saya isteri saya dah kebal lah. Bawah dia. Ha? Bawah ada lagi. Ha, okay. So yang tu tap Samsung. Saya cakap tu sekarang lah, DJ memang pemurah. Tepuk tangan saya. So ini untuk orang yang sendiri dan juga menaja. Eh? Right. So tu dia muka-muka orang yang dapat tap. Ada tak saya? Ada juga. So ini adalah orang yang mula-mula awal dan sebenarnya kita masih awal. Masih awal. Terlalu awal. Mana ini peluang kita untuk grab, betul? Ya, betul tak? Ya. Terawal, masih awal, eh. So, okey, potensi pendapatan yang saya kata tadi daripada semua keseluruhan, daripada e-share, duduk diam-diam, daripada kerja yang kita buat. Okey, so saya repeat balik. 368, dia punya e-share 300, income per day 300. Income per day ni adalah penajaan 10 pairing per day. Okay. So 300 kita ada 1 lot untuk 9,000. Kalau kita ambil 3 lot 27,000. Ini capai jadi, eh. So 1 star pun sama, 2 star pun sama. Dan silver itu upgrade. Macam mana cerita upgrading? Saya cerita pasal upgrade. Level 6 adalah level yang unlimited level. Yang mana nak tak nak dia mesti dapat duit. Mesti ada tabung di sana. Sebab apa yang rangkaian di bawah akan berlaku secara automatik.
Tetapi syarikat hadkan kepada you punya maximum bearing lah maksudnya. Tapi you boleh break the wall. Macam mana nak break the wall? Adalah you kena bayar upgrade. Okay? Upgrade. Daripada package 1 star, you kena naik pergi 2 star. Daripada 2 star, you kena naik jadi 3 star. So ini adalah max. Okay? So bila you dah pergi max, baru you boleh upgrade. Maksud dia sekarang, ini upgrade ni upgrade full eh? Penuh. Tak ada lagi. Orang turun bawah sampai dekat bawah sekali ada. Maksud dia 1 star, 2 star, you kena bayar penuh. Maksudnya RM368. You nak naik, you kena bayar RM1088. You nak naik lagi, you kena bayar RM2528. Itu dia punya sistem. So saya galakkan dalam hari ni belum ada pecah rekod lah. Saya cakap tu sekarang, grup saya belum pecah rekod lagi eh. Saya tak ada ni, saya tak ada ni, semua bayar ni. Saya punya team, kira tu kan? Kita punya team ni Datuk orang kuat lagi. Kita punya team semua RM2528, you pun bayar RM2528. Tahniah, 3 account, 3 account. Right? Saya ada 9 account, ada 11 account. Ni budak ni nak bayar 33 account. Okay. So semua RM2528. Kenapa? Sebab saya ada satu secret dekat sana macam mana you nak buat ni. Right? So okay, bila you dah pergi kepada sini, you kena upgrade untuk maximum income. Upgrade maximum income. RM3,000. Maksudnya kalau 300 yang ada dekat sini, kalau 10 hari dah ada 3,000. Ni pedih eh. You dah ada 3,000. Contohnya bila dia dah melambak kat bawah tu, dah ada RM3,000 lebih lah bawah. Per day sepatutnya. So you boleh pergi maximum income. You boleh pergi kepada maximum income, you bayar company RM3,000 untuk dapatkan per day RM3,000. Tetapi syarikat masih bermurah hati. Dia hadiah lagi. Dah lah bayar, kita nak dapat duit, dia bagi lagi. Tap 7 inci Samsung, bagi lagi. Dan e-share RM1,500. Bermakna e-share kita makin bertambah. Dia bukan kosong, maknanya you punya poket duit you sebenarnya dah ditabungkan. Di sini baru bisnes, baru perniagaan individu, seorang-seorang eh. One person only. Mana nak cari bisnes seorang-seorang, ada? Ada kan? Okay, this only one. Okay, so lepas pada tu, update lagi. Yang ni bila dah pergi kepada per day lah. Per day income yang dia dapat kat sana. So, RM9,000. Update. Bayar pada company, company bagi lagi 10 tab Samsung. Pilih pula nak pergi Thailand ke? Siapa belum pernah pergi Thailand? Boleh pergi. Antara dua lah, nak 10 inci punya tab ataupun pergi Thailand. Baik. Upgrade lagi RM21,000. Sebab duit tak banyak kat luar. Bila dah berlaku nanti, nak tak nak, you kena ambil. Tapi yang ni yang ni saya tak tahu, ni surprise. Kena tanya bos. Dia nak bawa pergi mana, saya tak tahu. Dia nak bagi satu lori emas ke? Kita tak tahu. Okay, so hari ni bila kita dah upgrade, bermakna kita akan senang hati. Sebab apa? Ini waktu you akan senyum lebar. You boleh tidur lena waktu ni. Bila you dah capai ni, you dah boleh tidur lena. Saya cakap tu siap. Saya belum boleh tidur lena sebab tu hari ni saya kuat kerja sampai pukul 4 pagi. Semalam saya balik pukul 5. Kemarin saya balik pukul 3. Hari-hari saya balik lambat. Tapi saya kau-kau, Datuk. Nanti Datuk punya kau. Right. So, okay. Fine. Lepas pada tu, macam mana nak dapat daily income yang begitu besar? Tak sedap kat bawah kan? Semua tengok kat atas. Saya tengok. Very complete. Okay, ini kena faham eh. Bila berlakunya
komplit. Yeah? Maksud dia, ini 1 sampai 5 dinar. So ini RM30 per pair. So berlaku dia dekat sini, katakan you dapat per day sepatutnya 21,000 di sini. Okay? Yang tu kita perlukan upgrading untuk dapatkan sini. Okay, baik. Bila berlakunya, you dapat bonus RM3,000 sehari. Per day, we complete pairing, company tak ambil duit. You ambil lah duit. RM3,000 is yours. Okay? Tapi company bagi lagi percutian ataupun pergi umrah. Ataupun pergi Jepun. Bagi lagi. Duit tu kita punya. Kita dapat. Itu okay, satu. Dua. Berlaku je pula touch pada hari tu, sentuh je RM9,000 per day dengan beautiful pairing ni, syarikat hadiahkan percuma eh. Pejam mata lah ni. You nak ambil pun you pejam mata. Enggak lah pun. Apa benda? Rasa kan? Ha? Okay. Dia bentuk dia lebih kurang macam ni lah. XT model 40K. Free. Untuk you. Senyum lah dengan dapat kereta, semua senyum. Suka kan? Ha, sebab apa benda ni akan berlaku? Pada siapa? Kita yang awal dapat ni. Sementara you nak pergi bonus yang ketiga, yang mana you akan dapat RM21,000 per day, complete pairing kan? Yang ni dia akan bagi RM100K plus you kena down payment lah, ini down payment untuk Mrs. Banks. Okey tak? Terpulanglah waktu tu nak ambil apa, sebab apa gaji you dah RM21,000. Bila RM21,000 kali 30 hari bersamaan dengan RM630K per month, 30 days. Benda ni akan berlaku dan saya yakin saya akan dapat anda semua. Saya yakin. Sebab saya nampak table ni. Dan saya dah buat, saya achieve, ada achievement yang saya nampak dengan saya. Tetap apa? Okay? Dan hari ini peluang kita untuk keluar market, buka market. Dan untuk pengetahuan, syarikat memberi kita kebenaran untuk bawa leader-leader daripada mana-mana negara, negeri atau negara luar, datang kemari, bincang dengan syarikat. Dia nak buat, kita jangan buat, bagi dia buat tempat dia, rumah dia. Buka sana, dia kontrol. Tetapi apa-apa unit share you. Okay lah. That is the most important part yang saya sekarang hari ini tengah kerja. Saya ada beberapa negara yang saya tengah tengok dan saya tengah menjemput. Hari hujung minggu ni saya ada bawa daripada Brunei dengan Sarawak. Bila besar saya akan bincang dengan dia macam mana. Kalau dia betul-betul interested, Brunei is ours. Okay, tengok. Sebab apa Indonesia market pun saya tengah tengok leaders Indonesia. Malam tadi saya bincang dengan satu leader besar. That is will be under your Datuk Nehru. So kita, sebab saya ni kaki sekarang ni, the one hand side sudah kuat tapi tak datang hari ni orang dia. Saya ada satu very powerful girl. Dia nak invest $1 million. Tapi hari ni dia buka 9 account. Dia nak test saya 120 days. At least double up, dia akan pump $1 million.
Waktu tu saya nak kira macam mana cara untuk berharapi untuk $1 million. Okay, saya tengok macam mana. So okay, so nampak eh? So we go back this one, yang bawah tadi semua dah ada kat situ. Package dia, kenapa semua. So cerita kat whiteboard lebih nampak jelas ya. Dekat sana adalah jadual dia. So ini adalah promosi-promosi point yang saya cerita tadi. Daripada upgrading ni ada hadiah dekat sini semua dia. Tapi ini mengikut kepada promosi tu. Tarikh bila dan sebagainya, sebab barang-barang akan tukar mengikut keadaan. Dia tak boleh dapat lagi sama, eh? Okay. So ini achievers yang saya cerita tadi, achievers point. Okay. So ada tak mahu hero sini? Sudah turun lah. Okay. So yang ni, macam mana kami dapat sebenarnya? Itu adalah pencapaian target sale awal, leaders untuk khas untuk leader kan? So untuk saya cerita dekat sini adalah leader sebenarnya. Kita ada target sale for leaders. Kalau dicapai yang tu, company akan keluarkan bantu you untuk dapatkan kenalan. Okay? So semangat membara, jiwa berani. Terima kasih kawan. Okay? So kita tepukan kepada semua dan saya akan tanya datang pada hari ini adalah saya kata dekat sini adalah dewan untuk dewan jutawan JD Asia. Dan syukur alhamdulillah kita pun dah selesai Datuk, lepas pada ini kita nak bincang boleh. So saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.